Stop. Waduh, guys, ini si Marco asik banget dia main skuter ya. Wah, saya jadi pingin main sepeda ya kan? Apa hubungannya, Nel? Teman-teman, selamat datang di channel aku. Selamat datang di channel Yudis Ardana, tempat di mana setiap hari akan ada hal-hal yang seru. Kita akan melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan pastinya. Kita itu sering banget yang namanya pergi main air di kolam, di villa. Kita udah pernah namanya arung jeram. Kita udah pernah namanya waktu itu gini-gini sama Kelpan apa Pan yang gini-gini Pan? Ini sama Kelpan ada yang kita tidur terus kita gini. Skydiving kita pernah juga. Pokoknya segala jenis kegiatan kita ambil. Layangan seru juga kita lakuin. Hari ini saya mau mencoba lagi melakukan hobi lama saya yaitu bersepeda. Marco, tunggu ya, nanti kita pergi sama-sama naik sepeda tadi. Tapi you? Marco gak punya sepeda. Marco gak punya sepeda? Ya udah. Marco punya skuter. Bisa naik skuter emang? Iya. Kalau gak bisa, Marco naik mobil. Disetirin sama Kak Jainal, oke? Okay? Ya? Oke okay guys ya, hari ini kita akan bersepeda. Saya mau ajak Christina juga deh, sini sayang. Iya. Sayang, kita naik sepeda. Kamu bisa gak naik sepeda? Aku udah lama gak naik sepeda. Tapi bisa? Semoga bisa. Oke okay guys, tapi saya juga udah lama ya. Saya sudah berapa tahun gak naik sepeda. Jadi sekarang sepedanya harus dicek dulu semuanya. Okay. Kelengkapan, terus juga fitur-fiturnya semua. Apakah bannya udah isi angin atau belum gitu ya. Oh, kita cek dulu. Cek dulu, ayo. Oke, okay, tunggu di sini ya Nel, aku ambilin sepeda ya. Oke okay. Ya. Wah, guys, malah Fiona juga ada, dia bawa sepeda juga. Nih, sepeda saya nih. Ini nih, sepedaku. Itu sepeda saya juga itu. Aku minjem. Saya udah lama nggak sepedaan. Kita harus cek dulu. Ini apa ini? Mau foto ya, Pak? Bukan mau foto. Sini dulu, Nal. Aku mau ngecek dulu. Baca dong tulisannya apa? Apa itu? Bicycle. Ngarang. Cycling. Cycling. Isinya softbox. Kita mau foto shoot sepeda hari ini. Nah ini. Apa itu ban? Ban. Wow. Ini pelek balap. Ini dari karbon. Kita mau pasang dulu. Coba kita cek. Pak. Mantap. Bagus. Ini bisa gliding ya? Bisa gliding. Bisa kayak yang mainan tahun 90-an tuh. Set pakai batang. Terus. Bukan setir. Dikira setir sama Marco, guys. Wah, ini ternyata butuh kunci L. Tuh. Iya. Nih. Guys, aku mau ganti pelek, dia butuh kunci L. Gimana? Ambil? Ambil. Tunggu ya. Yo. Jainal. Gimana? Kamu periksa yang itu dulu. Ini. Ya, diperiksa dulu. Oke, saya mau ngetes ya. Ini bisa dipakai nggak sebenarnya? Ini udah bisa dipakai. Tinggi banget. Tinggi banget, guys. Turunin saja, Nana. Ini baru sebenarnya nurunin. Ini harus pakai obeng juga ini. Obeng. Mau pakai obeng L. Ini tinggi banget, harus diturunin nih. Gimana, Jainal? Aman. Tapi terlalu tinggi dia. Pendekin lah. Kamu naik itu nggak bisa? Bisa, cuma terlalu tinggi saddle-nya. Turunin nggak bisa? Harus pakai obeng. Coba. Nah, ini pas nih. Oke. Okay. Gampang gitu ya. Hah? Ini kenapa harus diganti, Pak? Biar ganteng. Oh, biar ganteng? Iya. Kalau ini itu udah banyak yang punya. Kirain biar ngebut atau biar apa? Ini lebih cepat ya. Spin energy ngerti nggak artinya? Nggak tahu. Spin kan berputar. Iya. Energi kan energi. Makin berputar, makin berenergi gitu. Oke. Okay. Nih. Ya udah kamu kayak gini aja main roda satu aja. Mana bisa jalan begini, guys? Hebat nih kalau main desain. Kita pasang. Ini sepeda disponsori oleh toko sulap ini. Nah, ini. Tokosulap.com. Dulu saya masih jualan alat sulap. Koplingnya mana ini, Pak? Enggak pakai kopling, ini bukan motormu ini. Oke, kita kencengin coba. Dah. Udah gitu doang. Udah. Enggak copot nanti. Copot nanti. Bener, pegang lagi. Lagi seretin. Ya udah seret banget nih. Aman dong ya. Harusnya ya. Kalau enggak paling saya jungkling ya. Waduh, jangan dong. Tes dulu nih. Oh iya. Ya udah jangan lah yang ini aja. Nah, ini. Tinggi banget ini. Bisa. Sini kamera. Oke guys, sekarang kamera aku ambil alih. Kita akan lihat Jainal akan ngetes. Dia akan naik sepeda saya. Cuma gimana naiknya? Gitu dah, bener. Gini. Rem. Hey, wow, gimana? Naik dari sini, dari sini. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini bukan anak fiksi sih. Ingat rem. Rem. Parah banget itu, lama-lama hancur sepeda saya belum dinaikin. Jadi caranya kalau naik fiksi itu gini, diajarin nih. Gimana? Caranya itu gini. Gitu. Oh, depan. Terus masukin dulu kaki satu. Di sini. Ini ada selongsongnya nih. Baru bisa di kayu. Tuh.
Gitu. Bisa kan? Bisa. Ya. Ini ya. Aku dong tolong dulu sandalnya diturunin. Ini enggak? Ini gimana ini? Ini naik aja enggak bisa nih, lihat nih enggak nyampe. Ini dulu juga ini aku pakai, aku pasang tinggi. Ini sekarang mau ditinggiin. Turunkan. Diturunkan. Oke. Diturunkan. Tapi aku enggak pernah naik sepeda kayak gini loh. Terus? Aku biasanya naik sepeda kayak Fiona. Sepeda ini. Mau tukar enggak? Yang itu. Kayak gampang ya, ini kan suka banget ya. Pegang dadanya. Udah. Oke. Mau seberapa? Lagi turunin lagi. Masa gini banget, enggak ada orang naik sepeda balap kayak gini. Enggak, posisinya segini. Enak aja, PW aja. Segini dah. Gitu. Center. Kok berani naik sepeda? Segini. Dah. Aman nih. Aman. Coba dulu. Enggak bisa. Enggak berani aku jalanan turunan. Naikan berarti. Naikan. Yang datar aja yang datar buat latihan dulu. Ini. Nah, ini susahnya ngerem ini. Gimana? Ngeremnya harus di sini. Di sini. Tuh. Ini ngerem. Ini rem belakang, rem depan. Ya. Nanti kalau udah jalan santai baru tangannya di sini. Oh, soalnya enggak standby di rem ini. Ini bagus stang ini untuk 4 posisi. Jadi bisa begini, ya kan? Mm-hmm. Bisa begini. Gini bisa untuk balapan kalau nanjak. Kalau gini juga bisa kalau mau ngebut. Bisa juga gini. Kayak orang triathlon. Coba kamu ke jalan datar dulu aja. Ya nanti aku latihan di sana. Coba aku ini dulu ngetes dulu ya. Aku nggak pernah naik sepeda tinggi kayak gini nih. Udah diajarin apa? Tadi kakinya ini dulu. Hah? Kakinya di situ. Kakinya di sini. Nah, kakinya gitu. Habis itu naik ke sini. Bisa nggak? Gak ada megang. Oh ya nggak bisa dia. Gimana? Nah, tapi gitu. Ingat ya posisi rem di bawah. Posisi remnya di sini. Iya, kalau nggak nanti jungkling lo pasti. Ya, kan itu sepeda balap. Ini pasang GoPro dulu lo. Oke. Pasang dulu. Nanti kalau aku udah jauh, ya. Kira-kira sampai Gilimano. Kejauhan, Pak. Kejauhan. Dulu saya atlet loh. Atlet apa itu? Atlet sepeda dalam mimpi. Ya, jadi saya tuh dulu suka naik sepeda sampai ke Karangasem, kemana-mana aku. Ke Blitar. Enggak, kamu suka sekali ke Blitar. Saya dulu naik sepeda di Surabaya, di Jakarta. Sepedanya saya kirim. Oh gitu. Kirain dinaikin dari Bali. Ini caranya naik. Nah gitu. Harus gitu ya? Iya. Sabar, saya pasang dulu ya. Ini siapa yang lagi hobi main sepeda juga? Silakan tulis komen di bawah. Kita tes dulu. Ini soalnya udah lama banget nggak sepedaan. Oke, siap. Tes. Oke. Nah gini, udah. Masih ada paku. Kok kamu lancar? Aku nggak lancar. Kamu nggak bisa naik sepeda kamu. Nih. Tunggu saya muter. Ya. Gimana bisa nggak? Gimana nih caranya? Kok dia enak banget bisa lancar, aku nggak lancar nih. Coba aku pegangin. Ini ganti oli dulu. Coba lah, pegangin lah. Ayo, jalan. Ayo, coba. Pegangin. Ayo, bisa dia. Gak bisa dia. Gawat nih. Gawat. Gawat. Gak dari sini. Ayo, pegang coba ya. Yuk, coba. Kayak orang baru naik ya. Baru ajaran naik sepeda dia. Gak bisa dia. Nah sekarang saatnya guys, kita akan coba apakah saya masih ingat ya caranya bersepeda, apakah bisa. Mudah-mudahan ya. Kita akan bersepeda jauh ke belakang. Kira-kira kalau dari sini ke belakang itu 2 kilo, jadi PP 4 kilo nanti. Kita coba aja, let's go. Sama Fiona juga tuh. Ayo Chris. Ya. Bisa gak kamu? Bisa, mau duluan. Iya, ini udah duluan. Ini kakiku gak mau masuk ya satunya. Mantap. Oke. Okay. Aduh, berat banget nih jalanannya. Iya, harus berdiri nih gini. Karena nanjak, ini jalannya nanjak. Jalan nanjak nih, susah banget. Jalan nanjak. Ini. Kenapa okay. Dia belok-belok mau turun? Karena pelan, kalau cepet baru bisa. Guys, sumpah ini nanjak banget. Berat banget. Harus bangun, Chris. Gak berani. Pantatnya angkat. Wah parah guys, dia nggak bisa nih, tangannya aja kacau. Iya, kamu baru bohong nih. Ya, sebenarnya dia nggak pernah naik sepeda nih. Pernah, tapi sepeda kayak Fiona. Itu mah jauh banget ya kan, segini kesini kan jauh kayak 20 tahun nggak naik sepeda, nggak bisa kamu, bahaya. Masa jadi tadi gimana? Dia berhenti aja tuh di trotoar, cet gitu. Ini sekarang mau turunannya tuh curam banget, nggak bisa kamu. Mending kamu turun dulu sebelum dia cedera ya, turun. Ini ada pemain cadangan ya? Turun. Aduh. Sekarang supaya aman, ganti. Fiona. Ditambah nggak bisa, Janel aja, Janel atau Kelpan bisa? Bisa. Bawa turun ke bawah? Ya, bisa. Coba, bawa turun. Oke. Gimana, Nal? Kamu bisa menggantikan Kristina? Bisa.
Yakin? Yakin. Nah, kalau ini nyungkling enggak apa-apa. Ya kan kalau ini cedera kerup-kerup enggak apa-apa guys ya. Yang penting kalau dia cedera lag-nya makin banyak. Weh, jangan. Ini kayak gayanya harus masuk gini ya. Ikut-ikut lu. Enggak bisa, Sel. Ah, bisa. Kamu cocok jadi pembalap ini. Oke, yuk, yuk. Loh kok mundur? Maju. Maju ya. Maju. Aku kesulitan ini masih nih. Lihat nih. Kalau dulu tuh dia langsung masuk, sekarang enggak bisa masuk. Kenapa ya? Tuh. Lama enggak dipakai. Iya ya. Dia musuhan sama aku ya. Ayo udah ke bawah. Yuk. Let's go. Kamu bonceng motor. Oke, siap. Kamera naik motor. Eh, hati-hati. Kamu jalan kaki saya. Iya, biar enak nih jalan kaki. Lah 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 lah. Kalau mau main sepeda balap tuh harus agak sini. Mana? Jumping. Wei, bahaya. Jangan. Waduh, seger banget nih main sepeda. Sumpah. Jadi sehat. Mainan semua dibilang seger, soto dibilang seger, sepeda dibilang seger. Nah, udah di sini aja. Gantian. Nah, ini yuk. Udah jalan datar nih ya. Ya, ya. Bisa enggak? Bisa. Saya yuk. Lama-lama emosi bisa, nih. Yuk, bisa, bisa. Bisa naik sepeda enggak nih? Bisa, bisa, bisa. Yuk. Aduh, bikin malu Fiona. Tolong ajarin nih naik sepeda. Ayo, belajar lagi. Ayo, jalan dulu. Awas, minggir-minggir, kasih jalan ya. Waduh, tolong kasih panggil jalan, pengawal. Kasih jalan. Polisi, polisi. Kasih jalan. Dah. Oh, bisa dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Ya udah, ini kamera kamu naik motor lagi. Set, berangkat kita. Oke, siap. Ke Sanur ya. Jauhan. Ya, ya. Ayo ke Sanur. Bisa ya kan atlet sampai Karangasem bisa saya. Ayo ngebut. Ya, ini bukan soal ngebutnya, Ral. Pahanya nggak kuat. Ayo. Ada atlet ngikutin kita, Nal. Let's go. Kejar sini, Alvin. Ayo. Nal. Ayo. Itu nggak bisa loncat. Mau ngapain atraksi? Iya. Boleh, boleh. Iya, nggak bisa. Udah lama nggak pernah skip. Ya. Oh, bisa, bisa Nal, bisa. Bisa. Ya, bisa dong. Ayo kita kejar Yudis, ayo. Wow. Jumping enggak bisa, enggak berani. Waduh, kebut aja. Kita kejar Fiona. Fiona jauh banget di depan. Oh iya. Fiona lebih depan lagi. Wah, guys. Saya ngebut nih. Christina jauh tertinggal di belakang. Tapi di depan masih ada Fiona, kita kejar Fiona sekarang. Wah, kok nggak bisa ngepot ya, Nal ya? Kok nggak bisa ngepot? Wah, enak banget sumpah guys. Kalian ini ya, sekarang lagi musim. Di rumah aja kita bisa sepedaan sering-sering. Aku pegangan aja di kamu gimana, Nal? Weh, nggak bisa. Iya guys, saya pegangan sama kalian guys. Tuh, saya pegangan sama kalian. Wow, maju terus dia. Maju terus. Gila. Oh itu banyak sepeda pak. Tuh, pada ngikut. Tuh. Ayo. Kita. Oh ini pada banyak yang naikin layangan. Oh Marco di sini loh. Marco naikin layangan. Yuk kita cari Marco. Marco kok punya layangan bagus. Layangan siapa lagi tuh? Marco, itu layangan siapa? Punya Om. Nih guys, ada Marco, dia lagi naikin layangannya. Bukan ya, punyanya dia. Saya turunin, naikin lagi, saya bisa sendiri. Wah, gayanya. Ternyata Fiona tetap juaranya. Dia yang nyampe duluan, Christina di belakang. Aduh, capek naik sepeda ya. Mendingan kita naikin layangan, lebih gampang. Iya, benar-benar. Gak pernah olahraga sih. Naikin sepeda, ngos-ngosan. Ngos-ngosan nih. Naikin layangan lebih cepat. Besok kita naikin layangan lagi. Kita ke belakang. Sampai ujung. Hah, sampai ujung banget nih. Sampai ujung. Oh, oke. Ayo. Kurus aku. Teman, teman. Wow, kita putar terus. Biar sehat nih, Nal. Biar kurus. Olahraga, kita nggak pernah olahraga selama ini. Nanti kita tantang tim Yudi semuanya buat naik sepeda. Setuju? Setuju. Yeay. Satu-satu. Iya, yeah, enak aja. Ayo Fiona. Waduh ngebut sekali ini Fiona. Ini saya udah ngebut banget nih Nal. Besok ya teman-teman, kalau kalian suka kita naik sepeda satu tim pergi ke Kuta. Waduh,
ya. Siap. Ntar kita pergi satu tim naik sepeda dari tempat kita ke Kuta, itu kurang lebih PP 30 kilo. Waduh. Gimana? Mantap. 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 Oke. Okay. Jadi kurus Pak, ntar Pak. Jangan. Kamu mau di proyek naikin berat badan. Ya. Nah ini bos nih punya sepeda banyak, pinjam aja nanti. Kau pinjam sepeda kau. Oh boleh. Ya. Brompton ada. Oh Brompton ada lengkap ya besok. Mantap. Bosnya banyak. Nganggur sepedanya. Sampai ujung yuk Nal. Saya duluan. Dah. Gokil nih sepeda motornya muter-muter. Gimana syuting di sini? Syuting eksperimen. Ngangkat pedaku. Nih, tes kasih Jainal dulu. Nih. Ngapain lagi saya? Naik, Nal. Aduh. Enak ini. Oke, guys, kita akan lihat bagaimana aksinya Jainal naik sepeda aku, apakah dia bisa, kita lihat tuh. Oke, ini gayanya harus seperti dia ya, kakinya. Gimana? Emang gitu caranya. Tadi kakek saya begitu. Bukan mengada-ngada tapi emang begitu caranya. Aduh. Kita lihat aksinya. Eh abis ini kita tantang Lucky naik itu. Wey, di sadelnya. Nah, gini aja, enak. Kenapa? Jadi kecil. Eh duduk di sadel, eh. Tinggi banget kalau di sadel, Pak. Oh, masa gini? Wah, enggak muat. Ih, ganteng banget ya, sumpah ganteng banget. Kayak enggak muat. Sepedanya maksudnya. Gimana, guys? Sepeda aku keren banget ya. Jadi dulu saya tuh dari kecil suka banget sama sepeda. Punya banyak aku dulu. Ini hilang. Udah berapa tahun berarti, Pak? Wah kalau ini 2012 saya belinya. Udah lama ya. 8 tahun. Dulu aku dari kecil punya banyak, cuman hilang. Dijual? Hilang. Oh iya. Hilang aja gitu, kayak nggak tahu kemana. Soalnya kan taruh gudang hilang, taruh gudang hilang. Terus waktu musim sepeda tahun 2011 saya beli yang dipakai Christina tadi tuh. Saya beli itu. Jatuh lu. Malah freestyle deh, gimana sih? Terus saya masuk anak fiksi beli gini. Bagus ini guys. Ya siapa tahu yang mau beli, ini boleh dibeli. Berani aku jual aja ke kamu gimana? Oke. Berapa? 60 lah. 60 juta? Iyalah. Oke dah, 70 dulu. Ini kan mantep, kalau jual ke tim sendiri enak. Buka harga berapa langsung dihabisin. Oke, ini udah hak milik saya guys. Bawa deh. Pak, itu CC berapa Pak? Itu gak ada CC-nya. Pakai otot paha. Lihat tuh, ganteng banget. Dulu ada lampu-lampunya lagi. Saya lepas semua udah. Hei. Gimana sih dia? Mau nabrak dia itu. Gimana? Eh, Lucky, Lucky, Lucky. Lucky, ayo. Nyampe enggak Lucky? Ayo, Luk. Ayo, Luk. Nyampe enggak lu? Nyampe deh. Ayo. Enggak nyampe lah, itu tas ngeganjel lagi. Ini mau ngirim surat. Lucky mau ngirim surat. Naik, duduk di sadel ya. Ya. Hei, mana ini? Wow, Pak tinggi banget. Ketinggian. Ih ganteng koran, banget. Koran. Ih kalau sedia ini pas sekali. Koran. Koranan. Weh bukan jual koran. Itu kalau di saya pedanya itu jadi kelihatan kecil, tapi kalau di Lucky jadi kelihatan besar. Ganteng ya, kayak atlet. Ini sepeda nih dipakai balapan kalau zaman dulu di velodrome tuh. Bisi. Ngapain sih? Ya udah, Luk, pokoknya besok ini kan udah diambil sama Jainal. Ya. Tahu dibayar beneran enggak sama dia tuh? Pokoknya besok ya guys ya. Video ini kalau viewsnya bagus, kita berangkat ya, rame-rame ya. Satu kantor. Pinjem tadi Koko itu punya sepeda banyak. Punya berapa nih? Brompton punya, sepeda fiksi punya, sepeda gunung punya, sepeda road bike dia punya juga. Oke, kita pinjem semuanya. Kita bawa ke Kuta rame-rame. Siap. Gimana? Oke, teman-teman. Mantap, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di Go